pionir sekarang mah. Ganti nama perjurusan sih. Ganti nama. Suruh bikin nama di luar, tempek. Iya, ayo. Terus ospek jurusan itu materinya apa? Terus kamu kerja-kerja kelompok ini untuk apa? Apakah gak bisa individual kayak gitu? Kebetulan ini baru tahap kedua ya. Kemarin baru welcome party opening gitu. Jadi ada sekitar rangkaian acaranya itu ada 4. Ada pertama itu welcome party, terus ada kayak ruang diskusi dan sebagainya gitu. Dan ini kita baru mau mulai bikin ID card. Biar tahu identitasnya. Nanti ada fotonya, ada namanya. Terus kertasnya harus warna itu ya? Iya, warna merah. Soalnya politik banget. Merah apa orange? Itu merah, Bu. Merah. Politik itu orange loh. Merah itu hukum. Kenapa enggak kuning? Yo, nanti tali ID card-nya warna orange sesuai dengan fisik. Gitu. Orange banget. Ini temen lu semua ya? Ya ini temen sekelompok. Kita kenapa ngerjainnya bareng-bareng? Soalnya biar ada kebersamaan. Itu apa kebersamaan? Biar semakin deket sama teman-temannya. Kok sendiri-sendiri nanti terlalu individualis. Kayak gak butuh teman itu tidak baik. Yang fisik yang sangat sosial ini tuh kayak kurang gitu kalau menjadi seorang yang sangat sosial. Iya, kan? Sosial. Kenapa milih politik UNER? Aduh. Kenapa milih politik UNER? Soalnya aku pengen jadi bupati. Kamu hadir partai apa? Bukan, belum.